Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Arvin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan menggunakan pupuk KCL alternatif sahabat ya Yaitu dari garam dan ampas karbit sahabat ya Oke sahabat Tani untuk efeknya garam dan ampas karbit pada tanaman seperti ini sahabat ya Bisa teman-teman saksikan bunganya lebat juga sahabat ya Lumayan juga ini pupuk alternatif dari garam dan ampas karbit Oke sahabat Tani sebelum ke pembuatan pupuk KCL alternatifnya kita lihat-lihat dulu tanamannya seperti ini sahabat ya efeknya ampas karbit dan garam pada tanaman tomat sahabat ya karena empat hari yang lalu pupuk garam dan micin juga sudah kita aplikasikan ke sini sahabat ya ini untuk aplikasi empat hari ya seperti ini untuk realnya dan tanaman ini juga ini 15 hari setelah pindah tanam waktu itu sudah berbunga sahabat ya dan sekarang malah bertambah bunganya ini belum tinggi sahabat ya. Inilah mungkin efek ampas karbit ya salah satunya pada tanaman tomat ketika umur 10 hari setelah pindah tanam kita tabur menggunakan ampas karbit sahabat ya. Bunganya super lebat, batangnya pendek sahabat ya. Nah, kenapa waktu itu kita tabur menggunakan ampas karbit? Karena waktu itu hujan seperti saat ini, sahabat ya, jadi admin khawatir ini kena jamur, maka waktu 10HST itu kita tabur dengan ampas karbit efeknya seperti ini, sahabat. Berbunga, sahabat ya. Nah, tapi bunganya karena hari ini hujan, sahabat ada yang menguning, sahabat ya. Nah, jadi supaya tidak menguning lagi yang lainnya, maka kita perlu kocor lagi menggunakan ampas karbit, sahabat ya. Oke, sahabat tani, rata-rata seperti ini ya. Sekarang usia tanaman ini sudah 27 HST. Alhamdulillah bunganya sudah lebat, sahabat ya. Sudah pada berbunga semua. Tapi seperti yang admin bahas kemarin ya, daun-daun ini ya. Inilah ya, untungnya teman-teman nonton channel ini. Jadi apa yang admin prediksi kemarin ternyata kejadian, sahabat. Nah, untungnya ini di daun bawah ya yang kena. Nah, inilah ya. Ini efek akibat yang timbul akibat adanya hujan sahabat ya ya kita tidak menyalahkan hujannya tapi memang ketika cuaca redup ya lembab terus bakteri akan berkembang nah seperti ini sahabat ya inilah faktanya ya ketika ada hujan cuaca lembab ya banyak jamur dan bakteri merajalela, nah efeknya seperti ini. Tapi tidak kita rempel hari ini, sahabat ya, karena masih redup cuacanya, masih hujan, masih mendung, takutnya malah menambah masalah ya nanti aja. Kalau misalkan nanti panas ya, kembali panas lagi cuacanya, admin akan rempel ini daunnya. Karena kalau misalkan musim hujan dirempel, malah menambah masalah nantinya kena ini ya, kena jamur nanti malah bekas lukanya itu ya, jadi. Sebaiknya nanti aja, ketika cuacanya panas, cuacanya mendukung, baru kita akan rempel daun bawah yang kena bercak seperti ini, sahabat ya. Oke, sahabat tani, mohon maaf ya, ini hanya sharing aja, karena admin menanam tomat juga bukan sekali, sahabat ya, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini sudah sering kita alami ya, bagi petani tomat master-master tomat, mohon maaf ya, bukan menggurui, tapi hanya berbagi saja pengalaman. Seperti inilah kenyataannya ya. Ketika kita prediksi nantinya akan seperti ini, ternyata benar kejadian, sahabat ya. Oke, sahabat tani, kita langsung saja ke tutorialnya, sahabat ya, yaitu menggunakan pupuk alternatif yaitu dari garam ya. Nah, kita bahas dulu untuk garamnya sahabat ya garam ini umumnya sama dengan kandungan ion yang terlarut dalam air laut sahabat ya garam laut kering ini mengandung kurang lebih 55,5% klor ya 30,8% natrium 7,7% sulfat 3,7% magnesium dan 1,1% kalium sahabat ya ada kalium juga tapi ada klornya sahabat ya selanjutnya ampas karbit sahabat ya ampas karbit ini mengandung kalsium sebanyak 60% sahabat ya tinggi juga CHO nya yaitu 59,98 persen sahabat ya dan juga ada silika juga sahabat ya silikanya yaitu 1,48 persen sahabat ya dan juga ada besi ya ada juga magnesium sahabat ya Nah untuk magnesiumnya 28,7 persen Oke sahabat tani yang pertama kita haluskan dulu ini ampas karbitnya Nah selanjutnya sahabat tani ampas karbit ini kita akan larutkan Nah, untuk dosisnya bagi teman-teman yang mau mengaplikasikannya, admin biasanya gunakan 3 sendok per 10 liter air, sahabat ya. Ini juga bisa disimpan juga ya 7 hari, tapi bisa juga langsung aplikasi. Ya, 1 Usahakan harus, sahabat ya, supaya cepat larut ya. 2 Ya, sepertinya cukup ya. Udah ada insting ya, momen ada channel Alhamdulillah ya, jadi kita menyiapkan tiga sendok. Ternyata kayaknya pas ini tiga sendok, sahabat. Ya, ini udah pas ini, kayaknya nih. Oke, sahabat, inilah dosisnya ya. Per 10 liter air, kita gunakan tiga sendok ampas karbit, sahabat. Ya, ini pengganti dolomit atau kalsium, sahabat. Ya, oke, selanjutnya kita masukkan garam, sahabat. Ya, garamnya tiga sendok, ya, satu. Dua, tiga, ya. Garamnya tiga sendok, sahabat. Ya, ini juga menambah kalium. Tadi sudah admin beberkan juga, sahabat. Ya, untuk selanjutnya kita bersihkan dulu ini ulekannya, ya. Coetnya, ini coet. Pembuatan pupuk, pembuatan pestisida juga pakai coet ini, sahabat. Ya, oke, sahabat. Tani, selanjutnya kita tinggal aduk. Nah, sahabat tani, karena ini sudah memasuki generatif, sahabat ya, admin akan tambahkan dengan amunisi-amunisi yang sudah kita buat beberapa hari yang lalu, sahabat ya. Bagi teman-teman yang mau mencari resep pembuatan pupuk-pupuk yang sudah admin buat beberapa hari yang lalu, silahkan teman-teman cek aja video-video sebelumnya, sahabat ya. Oke sahabat tani setelah kita aduk kita akan tambahkan ini sahabat ini raja ke susu ya POC raja ke susu silahkan teman-teman cek aja pada video meman adaja channel ada cara membuatnya sahabat ya Oh ya sahabat tani raja ke susu ini yaitu ragi air jakaba ketan dan susu ini fungsinya untuk melebatkan bunga dan buah sahabat ya kita akan gunakan 100 ml aja raja ke susunya selanjutnya kita akan gunakan ini NPK grower organik ini cara membuatnya juga sudah ada di Maman ADJ channel sahabat ya kalau teman-teman mau membuat juga silahkan cek aja videonya sahabat ya Oke sahabat tani untuk yang ini juga kita akan gunakan 100 ml aja nah fungsinya nanti selain ini menambah kalium ini juga karena ini sifatnya biologi ya pupuk hayati maka kita akan fungsikan sebagai pengurai dari garam dan juga ampas karbitnya. Nah, bisa teman-teman saksikan ya. Ketika kita campur air ampas karbit dengan POC ya, dengan POC bio organik tadi, maka buyar sahabat ya. Dicampur dengan nitrobakter juga buyar sahabat ya. Admin sudah sering mencobanya. Oke, sahabat Ani, selanjutnya kita tinggal kocorkan per pohonnya 400 ml sahabat ya atau 2 gelas. Kalau satu gelas juga nggak apa-apa, sebetulnya sahabat ya. Tapi karena ini sudah generatif, admin akan tambahkan yang semula. Waktu vegetatif itu kita hanya gunakan satu gelas satu gelas. Kali ini kita akan gunakan dua gelas aja, sahabat ya. Oke sahabat tani, seperti ini ya. Untuk prediksi kita yang kemarin ya, benar ya, terbukti ya, ada yang kena walaupun kemarin kita spray apalagi enggak dispray ya apalagi enggak dispray fungisida ya oke sahabat tani seperti inilah ya tutorial Maman Arja Channel kami Maman Arja Channel ini selalu menyajikan video-video ya tutorial-tutorial yang asli ya yang asli yang dialami yang diamati langsung dan pengalaman-pengalamannya juga dibagikan secara benar ya secara real ya tidak ditutup-tutupi ketika ada hujan Dikhawatirkan ada bercak, benar juga. Ini baru dua hari ya, kemarin hujan dan hari ini hujan, dan hari ini juga ada juga yang kena bercak, sahabat ya. Oke okay, sahabat tani mudah-mudahan besok kemarau ya panas Jadi kita bisa rempel tanaman ini ya Daun-daun bawah yang kena bercak ini akan kita rempel akan kita bersihkan Tapi kita menunggu cuaca mendukung ya menunggu cuaca panas Supaya tidak menambah masalah karena kalau misalkan musim hujan rawan cendawan apabila kita melakukan perempelan ataupun pruning pada tanaman ya bukan hanya tanaman tomat sahabat ya tanaman cabai juga bisa berbahaya apabila kita melakukan perempelan atau pruning di saat cuaca redup ya bahkan kadang-kadang timun melon tuh berbahaya juga oke sahabat tani terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau